cadangan untuk menunjukkan lembaga miras? Itu peringkat perbincangan akan kita teruskan. Kita lihat harga telur itu melambung kerana kenaikan harga makan makanannya, terutama soya dan juga jagung, yang menyebabkan harga ayam dan harga telur naik begitu mendadak waktu itu. Kerajaan membayar subsidi lebih 1.8 bilion untuk menstabilkan harga telur dan ayam. Jikalau import barang-barang makanan ayam itu sudah turun harga berdasarkan kepada nilai mata wang kita juga yang sedang meningkat sekarang berbanding dengan dolar Amerika, subsidinya kita akan kaji dan bincang dengan pihak, termasuk pihak pengeluar telur dan sebagainya, supaya keadaan telur di negara kita ni stabil. Dia bukan saya kata di sini, di dunia lain pun hadapi masalah yang sama kerana kita hadapi masalah menjaga benda hidup. Kadang-kadangnya kita sudah stabil dan sebagainya, berlaku penyakit hawar misalnya yang menyebabkan kematian ayam, dia juga berlaku juga perbezaan harga. Jadi kita akan lihat masa ini, dari hal ini di masa ke semasa.